Halo guys, masih sama kita di channel Jajaka, jalan-jalan ala kita. Sekarang kita lagi menuju perjalanan ke Pantai Bira. Ya, ini di Sulawesi Selatan ya guys. Dari kota Makassar menuju Pantai Bira itu lumayan jauh ya, Nu. Iya, gua kira tuh deket loh. Enggak bang, ini sekitar 5 jam ada? Perjalanan. 5 jam? Iya. Oke guys, karena sepanjang perjalanan Jene Ponte ini banyak banget coto kuda, kita mampir dulu deh nyobain. Gimana bang? Coto kuda? Kenyal. Karena Kabupaten Jene Ponte ini banyak banget kuda yang dikembangbiakan daripada sapi, makanya banyak coto kuda. Selain coto kuda, ada coto ayam dan coto sapi juga ya. Nah ini tuh melewati sekitar 4 kabupaten gitu loh bang, sampai ke Kabupaten Bulukumba ini. Karena kita startnya udah sore, jadi kita sampai udah malam nih sekarang. Kebetulan banget nih di penginapan kita ada monyet yang diikat ya. Oke, lanjut aja nih, kita langsung ke Pantai Bira. Karena penginapan kita juga nggak terlalu jauh dari pantai ya. Iya, karena udah masuk kawasan bang penginapannya. Untuk kalian yang mau ke Pantai Bira, saran sih memang harusnya nginep. Penginapan di sini juga nggak terlalu mahal. Variasi, ada yang 150, 250, 300, standar lah. Kalau kalian kesini sama teman-teman bisa share kos. Tapi Pantai Bira rame juga ya, Nu? Rame bang, ini salah satu destinasi di favorit. Iya, favorit. Di Sulawesi Selatan loh. Halo bang, lagi di mana? Kita sekarang udah sampai di Bira. Pantai Bira. Tapi pasirnya nggak terlalu ini sih kalau menurut gue. Kurang bersih. Iya betul. Tapi ini adalah salah satu ikon orang Sulawesi guys. Halo bang, lagi di mana? Pantai Bira. Panas banget. Kesiangan kita. Jadi rencana kita mau ke pulau yang ada di sebelah sana. Kita masih nunggu. Ada nelayan yang nawarin dengan harga yang murah. Karena dari tadi di sini penawarannya ayam mahal. 350.000 satu kapal maksimal. Jadi kita ceritanya mau ke Pulau Liukangloe ya? Liukangloe. Apa? Liukangloe. Yang ada di seberang. Yang ada di seberang Pantai Bira guys. Cuman dari tadi tuh penawaran harga kapalnya tuh lumayan mahal. Jadi kalian harus pinter-pinter nawar. Dari harga berapa tuh? Dari harga 300. Iya 300 sampai 350.000 itu nyebrang doang ya. Betul. Tapi mentok-mentok 2,5 tadi kita nanya ya. 2,5 kita dikasih 2,5 plus banana boatnya. Kita bertahan aja kali ya sambil nyari-nyari lagi. Iya. Ini banyak wahana air ya. Selain banana boat ada juga dong yang kayak donat-donat air itu. Aku nggak tahu yang apa sih bang yang namanya yang kayak yang bisa terbang apa? Itu saya lupa. Ini juga ada sih. Ada. Sekarang hampir semua pantai itu menyediakan wisata wahana, seperti itu. Iya wahana air. Oke guys, akhirnya kita dapat juga nih sewa kapal dengan harga Rp250.000 sekeluarga. Itu sudah termasuk banana boat dan pelampung. Iya. Wajar sih guys dengan harga Rp250.000 karena dia tuh dalam sehari mungkin bisa cuman 2 atau 3 kali bolak-balik karena dia tuh nungguin kita di lokasi sampai selesai. Kita bisa snorkeling juga di seberang, Bang. Nah, ini
harganya udah termasuk murah sih sebenarnya. Betul. Nah, ini sekarang kita udah sampai di Pulau Liukang Loe. Iya. Di sini tuh ada ini, Bang, tuh penangkaran penyu. Betul. Sama ada tebing-tebing batu. Wis, gitu. Parah. Tempat snorkeling juga tentunya. Bang, sekarang lagi di mana? Ini di seberang pulau apa sih tadi ya? Ini apa namanya? Pulau Liukang Loe. Nah, itu dia susah namanya, Liukang Loe. Liukang Loe. Liukang Loe. Ini di Bulukumba, nyebrang dari Bira. Dari Bira kurang lebih yes. 7 menit naik speedboat. Nah, dan kita naik banana boat. Keren banget pemandangannya. Iya. Sumpah ini keren banget, guys. Gua udah jatuh cinta sama Pulau Liukang Loe. Ah, lu orang sini gimana? Kalau gua kan baru nih. Kalau sih seneng sih, karena pantai tuh ya nggak ada habisnya, nggak ada matinya. Betul-betul. Gitu, Bang. Tapi guys, untuk sampai di Pulau Liukang Loe ini, kita tentunya pasti ada sedikit biaya lah ya, nggak terlalu banyak kok. Cuman Rp10.000 untuk masuk ke pulau ini. Iya. Dan sebelum masuk kawasan Bira juga bayar, Bang. Di gerbangnya itu bayar Rp15.000 per orang kalau nggak salah ya. Dan Pulau Liukang Loe ini ternyata ya emang bener-bener pulau, nggak ada rumah warga karena emang ya batu-batu begini kan, guys, kasar. Di seberang pulau ini juga ada ini sih sebenarnya, Bang, ada Pulau Kambing, tapi saya juga belum pernah ke sono, biasanya main ke sini doang yang deket dari Pulau Bira, Pantai Bira. Kita loncat, guys. Karena udah siang, guys, jadi kita balik lagi ya. Karena bukan cuma Pantai Bira yang ada di sini. Betul, tapi lumayan lama juga kita, no. 2 jam loh di situ. 2 jam di pulau. Betul. Ya? Kita nikmatin banana boat-nya nih. Pas pulang harus diterbalikin kan ya, Bang? Abangnya nggak bisa terbalikin kita. Ya. Yap, selanjutnya kita ke Pantai Bara. Bara. Oke, guys. Jadi Pantai Bara ini bersebelahan dengan Pantai Bira. Iya. Ya. Ini kita dikenain biaya parkir doang ya, Bang, ya? Iya. Oh, motor Rp10.000, mobilnya Rp20.000, tapi lumayan mahal ya. Lumayan sih. Tapi spotnya sini lebih keren kayaknya, Bang. Pasirnya lebih dan pasirnya bersih. Lebih bersih menurut gua di Pantai Baranya. Tapi peminatnya jarang loh, guys, di Pantai Bara ini. Orang kurang tahu, taunya di Bira doang. Bang, Bang. Kita lagi di mana? Ini Pantai Bara, temennya Pantai Bira. Enggak temen, dia saudaraan. Oh, saudaraan. Iya. Sebenarnya sama, cuman ini lebih banyak pohon kelapanya daripada Bira. Panasnya sama. Bang, di sini banyak pohon kelapa loh, Bang. Makanya spotnya itu banyakan pohon kelapanya. Anjir sih, orang pantai kan. Iya juga sih, pantai. Ada pantai lebih identik kelapa. Dengan pohon kelapa ya kan? Iya, tapi beda sama Pira tuh di sini lebih banyak pohon kelapa. Ambung lo panas lo, males gua. Yang panas lo sihir. Ini namanya Bira. Ini ujungnya Sulawesi Selatan. Ini dia. Bara. Loh, dari sini tuh Pulau Selayar jauh gak sih? Selayar lumayan, Bang, tapi penyeberangannya ada di sini. Jadi tuh katanya Selayar tuh keren-keren juga ya? Iya, karena dia pengen banget pulau. Tuh. Karena lu orang sini, jajak harus ke Selayar dong. Saya juga belum pernah ke Selayar, Bang. Siap. Nanti kita next kita terus Selayar, oke? Okay? Wajib pokoknya. Dari sini juga ada Tugu 0 km Sulawesi kan? Iya, Bang. Kurang lebih Sulawesi Selatan. Berapa menit sih dari Pantai Bira dan Bara ini? Deket paling 10. Setengah jam ya? Enggak nyampe ya? Setengah jam, 10-15 menit. 15 menit ya? Iya. Nih dia, kita sudah sampai di titik 0 kilometernya Sulawesi, guys. Ini di mana, Bang? Sekarang kita udah sampai di titik 0-nya Sulawesi. Mm-hmm. Ini nggak terlalu jauh dari Pantai Bira. Kurang lebih 10 menit. Kita udah sampai sini, arah keluar. Dan inilah di pemandangannya. Oke, guys, ini salah satu spot yang lumayan bagus juga di
titik nol ini. Setelah tadi kita dari atas, ini view di bawahnya. Ini keren banget ini ya. Cuman di sini kita cuma bisa nikmatin, kita nggak bisa main airnya, guys. Iya. Yeah. Sebenarnya di titik seberang juga ada ini, Bang, jembatan kaca, cuma lagi direnov, makanya kita nggak ke sana. Ya buat turun ke spot kapal pinisi itu ya lumayan, guys. Tapi di bawah tuh ya emang lebih dekat dari laut. Kalau di atas ini tebingnya. Pokoknya kalau kalian ke Pantai Bira dan Bara, kalian wajib datang ke sini. Ngos-ngosan, Bang. Jadi gue coba hitung dari bawah sampai ke atas, ada beberapa anak buah tangga. Anak buah tangga. Dikira anak kerik ini kali ya. Jadi berapa? Dari bawah tadi sampai sini kita totalnya udah 60 ya? Iya. Gue hitung berapa? 54? 56. 56? Iya. Beda 4 gitu berarti. Oh, lu masih di situ kan? Gue udah di sini. Oke, okay, siap. 60. Kita coba sampai atas ada berapa anak tangga. Oke. Okay. Oke, lanjutin. Kalau nggak salah ada 90, tapi ntar lu coba sendiri kalau datang ke sini, oke? Okay? Siap. Banyak banget tangganya. Oke, okay guys, kita lanjut lagi. Ini ada tebing Aparalang yang terkenal itu, Bang. Tapi sayangnya ini lagi mendung, angin udah kencang. Betul. Ini lokasinya dari titik 0 km Sulawesi ini. Ada sekitar 30 menit atau sampai 40. Iya, 40 menit lah ya. Iya. Pokoknya kalau kalian udah ke Pantai Bira dan Bara, kalian wajib datang ke titik 0 km-nya Sulawesi, kemudian lanjut ke tebing. Iya, betul. Oke, okay, guys. Cukup sampai di sini dulu explore Sulawesi bagian selatan. Nanti Bulukumba. Betul. Di video selanjutnya kita bakalan explore Sengkang dan Danau Tempe dan camping di Danau Adakae, kawasan wisata Kalola. Iya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini sebenarnya ada buaya. Hey, gak boleh.